Laskar Ngarit, sesuai dengan permintaan Laskar Ngarit semua di kolom komentar, saya telah merangkum ada 10 kesalahan dari peternak dalam melakukan perawatan pada pedetnya dan juga sapi bakalan. Jadi video kali ini hanya akan membahas tentang 10 kesalahan peternak terkait perawatan pedet dan sapi bakalan. Jangan lupa tonton sampai habis biar tidak tanya bolak-balik di kolom komentar. Matur nuwun. Itu materi yang hari ini akan kita bahas. Stay tune. Yap, Laskar Ngarit. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan bantu share videonya. Assalamualaikum, Laskar Ngarit beres-beres dimanapun anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit, ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan peternak terhadap perawatan pedet atau sapi bakalan yang menyebabkan pedet itu sakit, kurus, gagal tumbuh, dan bahkan mati. Apa saja kesalahan tersebut? Yang pertama, peternak jarang memahami bahwa 7 hari pertama susu terbaik adalah susu induk, karena susu induk di 7 hari pertama ini banyak mengandung kolostrum. Kolostrum adalah unsur yang bisa meningkatkan dan membangkitkan antibodi pedet sehingga pedet menjadi tahan terhadap penyakit. Selain itu, kolostrum Laskar Ngarit juga berperan pada dalam tanda kutip masa depan si pedet. Sapi pedet yang mendapatkan cukup kolostrum rata-rata bisa tumbuh lebih besar dan lebih baik daripada sapi yang tidak mendapatkan cukup kolostrum atau air susu induk di 7 hari pertama. Kesalahan yang kedua yang sering dilakukan oleh peternak adalah, yang kedua, jarang memahami bahwa 0 hari sampai 2 bulan pertama rata-rata pedet masih harus makan full ASI. Hal ini disebabkan karena 0 hari sampai 8 minggu pertama lambung yang berfungsi adalah lambung tunggal, yakni lambung yang mengolah susu, Laskar Ngarit. Nah, kebanyakan peternak yang ingin sapinya cepat besar biasanya memberikan berbagai macam makanan di usia 2 bulan pertama ini. Itu sebaiknya jangan dilakukan karena malah akan membentuk ketidakseimbangan nutrisi. Kecuali jenengan memberikan konsentrat yang memang diperuntukkan untuk usia 2 bulan. Dengan syarat tidak berdebu, mudah dikunyah, rasanya enak, tidak mengandung atau mengandung anti jamur, mengandung antikoksi, dan dia memang diperuntukkan nutrisinya untuk si pedet tersebut, Laskar Ngarit. Kesalahan yang ketiga adalah peternak lupa atau tidak tahu bahwa pedet ini sudah bisa terinfeksi cacing sejak dalam kandungan. Kadang-kadang diremehkan baru memberikan obat cacing saat muncul masalah atau saat terlihat ada cacing atau mulai merasa sulit gemuk. Kita ketahui bahwa cacingan merupakan faktor terbesar yang menyebabkan diare pada pedet, dan diare pada pedet merupakan penyakit yang sering menyebabkan kematian. Kesalahan peternak yang keempat adalah peternak takut dan merasa khawatir bila pedetnya sakit, takut disuntik. Padahal setiap diagnosa
Setiap perubahan kondisi perlu dinormalkan kembali kondisinya, salah satunya dengan cara injeksi. Mengingat kasus punyaan Mas Sohib ini, pedet usia 22 hari, Laskar Harit, ngelentruk nggak mau nyusu, dan ternyata saya terapi pertama, sempat membaik, terus menurun lagi. Saya sarankan memberikan obat cacing khusus yang saya berikan ke Mas Sohib, dan alhamdulillah besoknya langsung keluar cacing rong nuk katanya. Jadi Laskar Harit jangan takut untuk menyuntikkan dan melaporkan kasus yang dialami oleh pedet jenengan, dan jangan menunda, terutama terkait dengan penyakit atau gejala diare. Karena diare menyebabkan dehidrasi, pedet yang dehidrasi semakin malas minum, terlebih bila diperburuk dengan adanya cacing serta infeksi bakteri Laskar Harit. Kesalahan yang kelima yang sering dilakukan peternak adalah lupa memberikan obat cacing Laskar Harit, sehingga yang terjadi adalah adanya perlukaan, adanya anemia, adanya kurang gizi yang dialami oleh si pedet, sehingga pedet tersebut mengalami gagal tumbuh, bahkan bila terkenyat cacing hati maka bisa mengalami kematian, ambruk, malas menyusu, dan mati Laskar Harit. Lalu kesalahan yang keenam yang sering dilakukan oleh peternak adalah peternak lupa merawat tali pusar. Seperti yang kita ketahui, tali pusar itu bisa menjadi agen infeksi, bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan atau pneumonia, bisa menyebabkan infeksi saluran pencernaan, enteritis, dan bisa menyebabkan infeksi di saluran saraf dan otot, atau bahkan bisa menyebabkan sepsis atau infeksi yang menjalar sehingga tiba-tiba tubuhnya kering, berbau, tidak mau menyusu, dan mati Laskar Harit. Kesalahan yang ketujuh yang sering dilakukan oleh peternak adalah lupa menjaga kebersihan kandang, sehingga akan sangat meningkatkan resiko infeksi bakteri pada tali pusar, koksidia melalui oral atau melalui makanan, serta kondisi yang tidak menguntungkan seperti demam karena tingginya aroma amoniak dari feses dan urin yang tercium oleh si pedet. Hal ini bukan hanya berbahaya pada pedet, tetapi juga berbahaya pada sapi-sapi yang sudah dewasa Laskar Harit. Kesalahan peternak yang ke-8 adalah lupa memantau kualitas dari ambing atau puting, sehingga kita tidak tahu apakah ambing tersebut terjadi gejala mastitis atau tidak, sehingga pada saat ambing tersebut lupa dikontrol kualitasnya, tiba-tiba air susunya keluar darah, dan itu yang menyebabkan akhirnya kita harus melakukan pengobatan pada si induk pada saat sudah terjadi kasus Laskar Harit, sehingga kondisi pedet akan mengalami penurunan kualitas nutrisi. Kesalahan yang sering dilakukan yang ke-9 adalah menunda lapor, menunda pengobatan, sehingga Laskar Harit, ketika dokter datang kadang-kadang masalah sudah banyak, kondisi komplikasi oleh bakterial sudah banyak Laskar Harit, sehingga yang seharusnya lebih mudah diobati menjadi lebih sulit dan bahkan mati. Jangan ditunda, karena pedet adalah sesuatu yang memang jenengan tunggu-tunggu, dan ketika sakit segera laporkan Laskar Harit. Sedangkan yang ke-10, kesalahan peternak yang sering dilakukan yang menyebabkan pedet atau sapi bakalannya tersebut gagal tumbuh adalah tergesa-gesa melakukan atau memasangkan tali keluh, sehingga akan menyebabkan stres, rasa sakit, males makan, serta membuat pedet akhirnya
malas makan dan gagal tumbuh laskar hatit. Itu adalah kesalahan yang ke-10 yang mungkin kalau bisa kita tambahkan adalah tambahan adalah yang sering dilakukan oleh peternak adalah lupa bersyukur bahwa sudah dikasih pedet, tetapi pedetnya disia-siakan laskar hatit. Oke. Jadi itu tadi adalah 10 kesalahan peternak yang sering dilakukan pada pedetnya atau sapi bakalannya sehingga sapinya mengalami gagal tumbuh, sakit atau semakin parah dan mati. Oke, laskar hatit, jangan lupa tetap dukung channel Sahabat Satwa TV dengan like, subscribe, komen dan bantu share video-video kami agar kami semakin semangat terus mendampingi peternak dalam bentuk edukasi video sehingga masyarakat Indonesia semakin teredukasi. Matur nuwun, lemah teles, Gusti Allah sing wales. Please like, subscribe, komen dan bantu share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar ngarit beras-beras tetap semangat.